Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.000 lebih pulau, terletak di dataran dua benua, Asia dan Australia. Indonesia memiliki iklim tropis dan jutaan keindahan alam. Indonesia juga dikenal dengan penduduknya yang ramah. Dunia juga mengenal Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Di samping fakta-fakta mengenai Indonesia tadi, ada beberapa hal penting bagi dunia yang juga diduga terjadi di Indonesia. Berikut 7 hal yang diduga terjadi di Indonesia versi On The Spot. Politisi dan kanselir Jerman Adolf Hitler diyakini tewas bunuh diri di sebuah bunker di Berlin pada 30 April 1945. Namun, fakta itu kini dipertanyakan. Sebuah program History Channel dokumentari Amerika Serikat menyatakan bahwa tengkorak milik Hitler yang disimpan Rusia bukan milik pemimpin Nazi ini. Tengkorak itu diduga adalah tengkorak perempuan berusia di bawah 40 tahun. Penemuan ini menguatkan kembali teori konspirasi bahwa Hitler tidak tewas pada 1945. Ia diduga melarikan diri dan meninggal di usia tua. Sejumlah teori beredar soal di mana Hitler meninggal. Ada yang mengatakan Hitler meninggal di Argentina, Brasil, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Sebuah artikel mengejutkan beredar di sejumlah jejaring sosial dan mailing list. Artikel ini berisi cerita tentang kematian Hitler. Artikel ini menyebutkan bahwa Hitler meninggal di Indonesia. Dr. Sosro Husodo, dokter lulusan Universitas Indonesia, penulis artikel tersebut, menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman bernama Poch di Pulau Sumbawa Besar tahun 1960. Ia mengatakan bahwa dokter Poch adalah Hitler. Bukti-bukti yang diajukan dokter Sosro Husodo adalah dokter Poch ini tidak bisa berjalan normal. Ia selalu menyeret kakinya ketika berjalan. Kemudian tangan kiri dokter Jerman ini selalu bergetar, dan ia memiliki kumis vertikal. Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran Hitler di masa tuanya yang ditemukan di sejumlah buku biografi Adolf Hitler. Dokter Poch yang diduga Hitler ini meninggal di Surabaya pada tahun 1970. Plato menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak, menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa ini mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian yang hilang itulah disebut Atlantis. Penelitian mutakhir yang dilakukan ilmuwan Brasil, Ariosto Santos, menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku yang menjelaskan mengenai hal ini. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu, Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan terus membentang ke arah timur dengan Indonesia sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi samudra yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara Plato menyebutkan bahwa Atlantis berada di kepulauan tropis, sama seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah dan panjang mata rantai gunung berapi yang sama dengan Atlantis, membentang dari pegunungan Kerinci hingga Bromo dan Rinjani. Apakah benar negara kita ini merupakan benua Atlantis yang hilang tersebut? Haji Fahmi Basya, seorang ahli matematika Islam, mengatakan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang ada di Tanah Jawa. Ia mengungkapkan semuanya ini melalui penelitian selama 35 tahun berdasarkan pada fakta-fakta eksak melalui pendekatan Al-Quran. Pernyataannya ini sempat memunculkan pro dan kontra. Karena selama ini Borobudur diketahui merupakan Candi Buddha dan dibangun pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun lalu. Sedangkan Nabi Sulaiman diyakini hidup 3000 tahun lalu.
Menurut Fahmi Basya, ada relief-relief yang identik dengan kisah Nabi Sulaiman. Ia juga meyakini bahwa patung unfinished Solomon yang ada di Candi Borobudur merupakan pekerjaan yang belum selesai karena sang Nabi meninggal lebih dahulu. Masih banyak fakta lain yang dibeberkan oleh Fahmi Basya. Namun, sepertinya teori ini banyak ditentang oleh masyarakat. Misteri harta karun VOC, perusahaan dagang Belanda di zaman penjajahan dulu, kabarnya kini berada di Pulau Onras. Letak Pulau Onras adalah di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu. Pulau ini hanya berjarak 14 km dari Jakarta. Pulau Onras menjadi tempat yang sibuk pada masa lalu. Pulau ini adalah tempat keluar masuknya kapal perdagangan. Mitos yang berkembang mengatakan di pulau ini terdapat harta karun VOC dalam jumlah yang sangat besar. Karena banyak kalangan menilai organisasi sebesar VOC tidak mungkin bisa begitu saja bangkrut secara tiba-tiba. Kisah pun berkembang bahwa di pulau ini terdapat banyak harta karun peninggalan Belanda yang disembunyikan. Anda berniat untuk mencari tahu? Eropa di abad ke-15 tengah berada dalam keadaan risau dan berkemelut. Dunia perdagangan sedang berkembang pesat dan penjelajahan daerah baru tak terelakkan. Ketika itu, Columbus tidak sengaja menemukan benua Amerika saat ia mencoba mencari jalan lewat timur, salah satunya melalui Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Hal ini menyebabkan ia mampu menemukan Amerika lebih cepat dari penjelajah lainnya. Bukti yang memperkuat teori ini adalah Columbus juga membawa dan memperkenalkan buah pala yang hanya tumbuh di Indonesia ketika pertama kali menginjakkan kaki di benua Amerika. Ia juga membawa buah ini ke Eropa. Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau Toba berasal dari letusan Gunung Toba. Letusan vulkanik terbesar di muka bumi dalam kurun waktu 2 juta tahun ini diduga terjadi di Indonesia, yaitu letusan Gunung Toba. Temuan ini didapat para peneliti dari Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark. Kalau meletus Gunung Toba memuntahkan 2.500 km kubik lava, setara 2 kali volume Gunung Everest. Erupsinya 5.000 kali lebih mengerikan dari letusan Gunung St. Helens pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Dugaan gunung purba ini mengarah pada Gunung Toba, karena ditemukannya bukti bentuk molekul debu vulkanik yang sama dengan Danau Toba di 2.100 titik di hampir seluruh dunia, termasuk India hingga Kutub Utara. Abad 19, para ahli menyatakan bahwa manusia pertama kali berasal dari Eropa. Namun pada akhir abad 19, seorang berkebangsaan Belanda bernama Eugene Dubois berhasil menghadirkan penemuan yang luar biasa. Ia menemukan manusia purba tertua di Solo, Indonesia. Pada tahun 1887, dengan hati menggebu, dokter Belanda ini datang ke Pulau Jawa untuk mematahkan teori bahwa manusia pertama kali berasal dari Eropa. Ia mempekerjakan 50 orang pribumi untuk menyusuri tepi sungai Bengawan Solo sambil meneliti lokasi potensial tulang belulang manusia purba. Pekerjaan ini membuahkan hasil yang menggemparkan dunia. Ia menemukan tengkorak manusia purbakala yang mencirikan keras. Selanjutnya pada tahun 1892, Eugene menemukan tulang kaki manusia purba yang mirip dengan manusia modern. Dari bentuk kaki disimpulkan pemilik tulang tersebut sudah bisa berjalan dengan dua kaki. Dan diketahui bahwa tengkorak tersebut adalah nenek moyang manusia yang ada sekarang, dikenal dengan manusia Jawa atau Pithecanthropus erectus. Teori ini memunculkan banyak kontra, terutama dari kalangan Eropa. Dan seiring waktu, makin banyak penemuan fosil manusia purba di sekitar kawasan penggalian Eugene. Jerih payahnya dinilai sangat bermanfaat, dan manusia Jawa diakui sebagai manusia purba yang berusia paling tua di dunia.
pemirsa, itulah 7 hal yang diduga terjadi di Indonesia versi Anda.